Pertimbangan. Sudah tentu pertimbangan ini perlu dibincangkan dan dimuktamadkan di peringkat jawatankuasa nanti. Pertimbangan-pertimbangan itu termasuklah contohnya sektor yang berkemampuan untuk melonjakkan gaji dengan menyertai model ini. Sebab kita ada banyak sektor. Kalau sektor itu contohnya memang dari jurang gaji dia itu terlalu besar. Jadi kalaupun kita pilih dan kita tumpukan untuk projek rintis ini untuk sektor itu, kebarangkaliannya jumlah majikan yang mampu melaksanakannya mungkin terlalu rendah. Jadi faktor kemampuan dan juga in terms of gap, you know, because the whole idea is to provide a lift off, and if the gap is too big, no, and the maximum we will provide is only 200 per month for fresh graduates and entry level, and 300 per month for non entry level. So it's first it depends on that. Kedua, dia juga bergantung kepada sektor-sektor tumpuan yang diselaraskan dengan keperluan negara untuk ke arah our economic restructuring. Kita tahu contohnya ada sektor-sektor yang memang diberikan tumpuan. Jadi sektor-sektor yang begini sudah tentu akan dipertimbangkan. Dia juga bergantung kepada sektor-sektor kritikal dalam negara. Sektor-sektor yang kita perlukan seberapa ramai bakat, talent yang baru untuk sektor itu. Dan satu lagi contohnya juga, ia bergantung kepada sama ada syarikat atau sektor itu dari segi kesenjangan gaji dengan kemahiran itu terlalu tinggi. If we think that some sectors who are so underpaid and that sector has the financial strength with the incentive to push it up, so we will consider all these factors. Dan cuma dia agak sukar untuk kita tetapkan sekarang because it's a voluntary opt-in. So we will decide panduan dia bagaimana dan kita akan buka kepada pendaftaran bermula April, dan daripada situ I think we will know better. But those are the guiding principles.